Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, hadir dalam acara Desak Anies di Pontianak. Jumlah peserta Desak Anies Pontianak sangat ramai, dihadiri mahasiswa dan warga yang memenuhi acara tersebut. Anies Baswedan menyatakan bahwa Desak Anies Pontianak merupakan acara yang paling ramai yang pernah dihadirinya. Dalam kesempatan tersebut, Anies Baswedan menyampaikan bahwa acara tidak akan dimulai sebelum peserta dapat menyaksikan acara Desak Anies dengan baik. Momen ini dibagikan melalui akun Instagram resmi miliknya, yaitu @aniesbaswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mulai ketika yang di sini sudah duduk dulu. Kita ingin adil, bukan? Jangan sampai ada yang menutupi yang di belakang sana. Ya, kadang-kadang kita bilang gini, yang penting saya dapat, yang lain gak dapat gak penting. Gak boleh gitu. Orang duduk-duduk, kenapa? Ini mau mendesak Pak Anies, kenapa kali desak ya Bapak Anies? Kenapa yang terdesak justru di situ? Itu Pak, makanya bahasa itu.